Zain 123 123. Alright guys, so kita on the way balik ke Muar ni daripada Cameron Highland. Ini adalah rentetan video daripada one day ride to Cameron Highland bersama dengan One Bus dan adiknya One Brothers, adik beradik 160 Honda ADV. So kita on the way balik daripada sana dan terus direct ke sini. Kita kena aku 2-3 jam jugalah perjalanan. Eh, 2-3 jam apa? 6-7 jam juga perjalanan. Nah, 6-7 jam perjalanan daripada Cameron Highland sampailah ke lokasi kita di sini, iaitu di Durian Tunggal. Right. So, hari ni aku nak keluar daripada Melaka ni. So, kita nak akan masuk ke sesor tangkap nanti insyaAllah untuk pergi ke Muar. So, aku tak lalu jalan dalam lah. Kalau jalan dalam ni, dia macam payah sikit, bukanlah payah apa pun. Dia banyak benda lah kan, kena traffic light lah apalah, dan kadang-kadang AMJ yang jalan di kelab tu. So aku tak boleh AMJ lah, aku akan masuk highway dan kita akan keluar melalui sesor tangkap. ...383 km. Kita punya isian penuh tadi di mana tadi? Di Sembang Pulai ke mana lah? Isi sekejap. Oh, di BHP. Ya, yeah, BHP Cameron Valley, Blue Valley. So, isi penuh situ. So, kita sampai juga ke Melaka lah. Dengan satu isian penuh boleh sampai juga 383 kilometer. Alright, jom teruskan perjalanan. Rentetan daripada video Day Ride Cameron, kita akan sambung lokasi yang seterusnya di Muar lah tampaknya. Alright, ni apa kereta ni? Nak mengundur ke apa? Apa dah kau? Besarkan betul. Wah, ni lagi best. Lalu palang, langgar palang. Ah, dengan motor ni eh, tak faham juga. Boleh juga lalu kat sini, kau boleh pergi lalu sana pula kan. Okey, teruskan perjalanan guys. Alright guys, test test test. Alright, so kita memasuki sesor tangkap. Alhamdulillah, 412 sekarang ni kilometer. Ini adalah minyak daripada Cameron Highland guys. Kita penuhkan dekat Blue Valley. Penuh dalam RM20, 12.2 liter, dapat 300 atau 413 kilometer. Right, maknanya dia dalam 35 kilometer per liter lah agaknya. Macam tu. Okay, so kita masuk susur tangkap. Kita nak pergi isi minyak lah. Apa-apa pun cari stesen minyak diisi dulu. Okay guys, so okay, akhirnya ada juga stesen minyak yang buka malam ni. Alhamdulillah. Cuma agak ni lah, orang kata terdesak jugalah. Aku tak pernah pakai kad. Semua hidup isi minyak, kita semua pakai cash kan. So malam ni kita risau juga, adakah kad berjaya untuk dipotong dengan harga, dengan amount RM20 untuk isian tadi. So aku dah check tadi, memang dia potong lah. So tak ada floating-floating macam dulu lah. Alhamdulillah. Dulu aku sangat takut lah, dia kata dalam bank kena ada dalam 200 lebih. Dia ada floating, potong 2.5 lah, apalah bank pegang lah apa lah. Jadi aku tak jadi nak isi pakai kad. So nowadays dikabarkan dah tak ada dalam benda tu. Dan aku try, first time ever. Orang lain dah pakai, biasa dah pakai, selalu sangat isi pakai kad, aku baru nak rasa. So alhamdulillah aku tengok tadi, potong RM20 je lah. Alright, terbaik. Okay, puru. Oh, bunyi tu, lori tu. Okay, so kita mengalir ke Muar ni. Orang lain dah balik, orang lain dah nyenyak tidur kat rumah. Aku masih lagi dalam pergerakan menghalir ke Muar. So, pukul 12.30. Perjalanan dari Cameron Highland ke sini sangat-sangat smooth. Cuma dalam keadaan mengantuk saja yang menyebabkan pergerakan ini perlahan. Alright,
saya tawarkan untuk Allah. Okay guys, so malam ni tak ada apa sangat video. Rentetan daripada video balik daripada Cameron lah. Terkejar-kejar untuk mengisi minyak. So di Ketangkak ni ada satu stesen Petronas dengan satu lagi stesen, tiga stesen Petronas, Shell dengan Caltex. So lepas pukul 12 hanya Shell saja yang buka. Jadi terpaksalah isi Shell. Korang bayangkan guys, kalau BMF, kalau kita boikot benda-benda macam ni kan, kalau terdesak malam nak isi macam mana? Haa, dia sebenarnya bukan tak boleh boikot, boleh boikot, tapi dalam certain keadaan memang kita terpaksa lalui benda ni juga kan. Kalau kita terpaksa untuk gunakan Shell, terpaksa lah. Takkan kau tadi isi minyak lepas pukul 12 kan? Lepas pukul 12 pula Petronas tutup, Petron tak ada, Caltex tutup, yang ada Shell. Takkan kau tak sanggup untuk tak isi minyak? So macam-macam kau boikot. Kalau keadaan terdesak, inilah keadaan dia. Kalau kata terdesak memang lah kan, boleh lah. Tapi hakikatnya kalau kau betul boikot, kau kena boikot terus. Tak adalah masalah terdesak baru nak ni kan, terdesak baru beli minyak daripada brand yang kita boikot tu. Tak ada. Sebenarnya istilah boikot ni untuk sesuatu keperluan ni perlu dipikirkan balik lah. Okay guys, baru saja sampai dekat area Sungai Mati ni. Sungai Mati, Muar, Johor. Alright. So tadi kita tengok stesen minyak yang buka dekat apa ni, Tangkak ni, cuma satu je, Shell je kan, Shell saja yang buka. So yang lain tu semua tutup. Okay. Ui, ada kedai apa ni, Cedok, Cedok Food Court. Ada food court buka lagi ke, ada kuah apa ni? Oh, nak tutup sangat tu. Tapi tengok dia punya, tak ada orang, dengan staff pun berapa orang lagi tengah membersihkan tu. Okay, so dekat Tangkak tadi Shell je buka dan Petronas serta Caltex tutup. So kalau korang yang boikot, memang terpaksa lah eh, terpaksa guna juga Shell dalam keadaan yang terdesak, memang terpaksa lah. Dan mungkin dimaafkan. Macam bagi aku, kalau terdesak baru guna, itu bukan boikot lah namanya. Itu macam dah, kau tahu kan, pukul 12, pukul 12 ni semua stesen minyak tutup. Okay, untuk area-area Muar pula, okay, ada beberapa stesen minyak yang aku katakan, tak tahulah buka ke tidak. Kat sini ada satu Shell, satu Shell yang lepas pukul 12 dia tutup ke dia buka? Ah, dia tutup. Okay, Shell yang ini dia tutup. Nampak? So tadi kalau aku tak isi minyak, memang naknya nak kena teruskan lagi. Okay, satu lagi dekat BHP. BHP tu tutup ke tidak, kita tidak pasti. Kita tengok je lagi. Masa belah kanan dah silap aku ada BHP. Ini ke BHP? Bukan. Depan lagi, 12 ke atas. Memang waktu yang sekarang ni kebanyakan sistem minyak tutup. Sebabkan mungkin sistem internet down ke apa ke. Okay, so ada dua Shell sebenarnya di Sungai Mati ni. Shell yang kedua pun tutup. Naknya kalau tadi aku tak isi, menjajuh lagi aku nanti. Pergi ke depan lagi, tengok ada tak stesen yang buka. Ini dekat Sungai Mati ya. Sungai Mati ada satu, dua, dua Shell. Depan sana ada BHP kalau tak silap. Tapi tak ingat kat mana eh, tak tahu buka ke tak. Kalau dekat Muar, memang ada beberapa stesen minyak buka selepas pukul 12 tengah malam. BHP tutup sebelah kanan. Oh, nanya Pak Karim, tindakan aku tepat untuk isi minyak dekat Tangkak. Tutup. Kalau macam tu dah keadaan dua bar ni berjalan, tak tahu jauh mana boleh sampai. Silap air bulan, tersadai. Nasib baik tindakan aku tepat. That's why pilihan yang pertama itu sentiasa yang terbaik. Okay guys, teruskan perjalanan. Sambung kita kalau ada benda yang menarik dapat. Ini sekadar nak tengok area Sungai Mati ni berapa stesen minyak yang buka waktu malam selepas pukul 12.30 malam. Rupanya tak ada langsung. Okay, okay, tempat ni nama dia Rawang. Bukan Rawang, bukan Rawang kat Selangor je babe. Dekat area-area Johor pun ada juga Pekan Rawang. Okay, kita perlahankan kenderaan.
Kita akan teruskan perjalanan nanti. Ada CCTV kat sini. Sebab bahaya sebenarnya kalau macam waktu malam eh. Tapi light yang bernumbering ni menyebabkan kita tersadai lama red traffic light dan menyebabkan kita terdedah kepada bahaya. Bahaya kena rompak lah dan lain-lain hal lah yang kita rasa sepatutnya ikut macam Thailand eh, lepas pukul 12 dia orang tak onkan traffic light tu, dia akan berkelip-kelip. Ok, kita teruskan teruskan perjalanan sampai ada pulih minyak jaman. Ok guys, ada di Bandar Muar sekarang. Jom kita tengok dan kita saksikan berapa banyak sesi minyak yang masih dibuka selepas pukul 12 tengah malam di area Bandar Muar. So di area Bandar Muar ni ada banyak jugalah stesen minyak yang beroperasi. Ok, antaranya BHP. Ini bukan orang kata pusat bandar dia lagi lah. Ni dekat kawasan area-area Tanjung Agas ya. Tanjung Agas ni ada satu situ BHP dia buka. Alright, bagus. Cuma kita tak pasti dia pakai kad ke cash. Yang penting BHP tu buka tu. Okay. So depan sana tu, di sebelah kiri lepas laluan aku ni ada Shell. Di hadapan Shell tu ada Petronas dengan Shell dua lagi lah. Maksudnya sesi minyak yang ada di sebelah kanan tu Shell dan juga Petronas. So adakah kedua-duanya atau ketiga-tiganya buka? Yang pasti yang Shell sebelah kiri ni dia buka. Aku pasti sebab aku pernah isi selepas pukul 12:30 malam. Okay. So untuk yang berhadapan dengannya, oh ini apa ni? Oh tadi hijau sana, ni hijau situ pula. Okey, tak ada orang, dia akan berkelip-kelip dan giliran kita pula. Apa lagu kuat sangat. Right. Okey, jom kita tengok Shell yang di sebelah kanan tu dia buka ke tidak selepas pukul 12:30 malam. Aku rasa buka juga sekali dengan Petronas. Okey, di Tanjung Agas ni memang seringkali menjadi tumpuan orang lah sebab ramai yang macam naik bas balik sampai ke Muar. So kadang-kadang pemandu bas perlukan isi minyak ikut time. So tempat paling dekat adalah di Tanjung Agas atau di sekitar kawasan Muar ni. That's why aku rasa Shell, Petronas semua tu 24 jam buka dekat area Tanjung Agas. Okey, bagus. Shell buka, Petronas pun buka 24 jam, confirm. Nampak Shell menyala ni. Indikatornya adalah bila kita dah menara Shell tu, dia ada lampu jelas macam tu, maknanya dia buka. Okey, Shell buka, Petronas sebelah dia. Mana Petronas? Ni, Petronas sebelah dia tutup. Okey, Petronas tutup guys. Shell saja buka. Shell sebelah kiri, Shell ni tutup pula. Dulu aku rasa Shell ni buka, sekarang dah tutup. Okay, so mereka limitkan pengoperasian stesen minyak. So dia hanya buka satu saja. Okay, di Tanjung Agas ada tiga selepas pukul 12:30 malam. Ada, sorry, ada empat. Shell dua, satu Petronas dan satu Caltex. So selepas pukul 12:30 malam hanya Shell dan BHP saja yang buka. Kau dah melalui sikit aku cakap ni, macam tak betul je kan. Lantak lah. Ok, jom kita saksikan Bandar Muar di waktu malam selepas jam 12:30 malam. Keindahan Bandar Muar yang sentiasa menggamit pengunjung untuk hadir makan asam pedas di Bandar Muar. So jom tengok jambatan. Jambatan ni dulu ada kisah-kisah misteri juga dengan jambatan ni. Dan juga ramai juga mereka yang suka memancing di atas jambatan. Dahulu kali memang ramai gila pemancing berselirat joran dekat atas jambatan Muar ni. So far setakat ni, di waktu malam, pada ketika ini, adakah masih ada mereka yang memancing? Oh, tak ada dah. Kalau dulu memang ramai lah sini, sekarang dah tak ada dah. Betul lah eh, orang pun takut dah. Dulu memang ramai orang yang mancing kat jambatan ni. Okey, selamat datang ke bandar aku, Bandar Muar, Bandar Diraja.
Bandar Mahara ni. Alright. KK 24 jam buka. Oh, ada bas. Menunggu panggilan bas. Pergerakan bas 7-11 masih ada kekal dekat sini. Oh, nampaknya 7E dah tutup lah guys. Alamak, kesan boycott ke? 7E kat situ dah tutup lah guys. Okey lah, kita teruskan perjalanan kita. Sambung kalau ada benda yang menyebabkan. Alright.